oleh mengawasi ya. Pak Dokter Ade Salin ini pengawas dinas kehutanan ini. Tenaga kerja kita dari PT Bakaya. PT Bakaya. Oh, ini dari dinas kehutanan datang. Nak kena kit yang muda dah. Ringan betul. Ringan betul. Oh, mana super ini, woi? Ini kayak belakang, Sir. Enggak pakai amalannya? Enggak. Ya. Masih enteng. Masih ringan. Wah, ini komandan ini. Oh, ini. Pengangkatan kayu ini. Panjang 8 meter. 12 kali 12. Yang kau dah lihat. Wah, gotong royong. Alhamdulillah. Oke, yes. Sip. Ya. Bagaimana? Wawancara dulu. Masih ada? Dia bernapas lagi, kau ada wawancara. Minum. Ini Pak, maluan pe mengangkul saya minum. Malangnya kakak tuh aku. Oh, ayo gimana Pak? Kita nyantai saja, guys. Relax saja ya. Relax ya. Oh. Yang dibawa tegang-tegang. Dia bawa tegang nanti bahaya ya, Kak. Namanya mana kepala penghutan. Ini. Pak Irfan. Kapal di Talang Rais. Bos kelapa. Namanya Bakar namanya. Gimana Pak Aman? Gitu. Bapak Irfan bercerita. Oh, Bapak Irfan. Datanglah di kisah di jauh. Heeh. Siapa ini kau bakar? Hebat nih kau bakar besok sama ini panelan. Tahu nama tukang yang bakar? Bakar dia. Yang ada kepala bakar. Bakar namanya. Oh bakar. Bakar namanya apa itu? Ya kau bakar. Kuatan di Lampung nih katanya. Oh, bakar kayu, masalah pengangkutan kayu. Berapa bulan ini kira-kira beres, Pak? Iya. Tengah hari ini beres ini. Cucu pengarang datang. Menghabiskan dana berapa ini, Pak, pengangkutan ini? Lumayan kira tinggal 2.800 lah. 2.800. Jadi baiklah. Jadi aman ya? Aman ya? Tadi pakai amalan enggak? Enggak bisa komen lagi, Mas. Tadi pakai amalan? Iya. Amalan apa? Biasa, zikir Allah. Oh, zikir aja ya. Selawat enggak? Selawat. Al-Fatihah. Kanjeng Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Berhati-hatilah dalam bekerja itu. Syukuri apa yang diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah rezeki akan bertambah. Walaupun berat beban itu berat, terasa enteng ya. Terasa enteng kalau dipikul bersama-sama. Makannya aduh, ay. Kita ngopi dulu. Habis kopi. Pak Gurselin mau ngopi kopi enggak? Enggak. Sudah. Sudah ngopi, Bapak. Sudah terpungking. Oh iya. Terpungking kering enggak? Alhamdulillah ya.
syukur. Lah kembung busung, kopi aja. Ngantuk bapak ini kayaknya. Enggak begadang bapak sampai ngantuk lah. Semalam kan jam 2. Iya, jam 2 ya. Jam 2 lewat. Baru tidur. Pulang pun tidak tidur. Acara apa itu? Acara ini pengajian. Oh. Mita sudur. Kuat ini berarti ya. Fisiknya ini, enggak tidur-tidur. Enggak. Alhamdulillah udah 3 tahun setengah enggak tidur-tidur. Masya Allah. Ngelentang pun tidak kan. Tadi makan masih ya, Pak ya? Makan, alhamdulillah enggak, makan. Alhamdulillah makan ujukan. Makan ujukan gitu. Lain. Ayan, kapan ya? Benar dah. Maluan pun pedat. Salin dek makan nasi yang gini. Salin dek makan nasi yang gini, lemakan ujuk kan. En, patau itu, enggak berongrong tu. Aau, makan ujuk kan. Ini kayu salam, beratnya hampir setengah ton. Dorong, eh. Terus kalau pas tak bingung. Nah, ini kira-kira gini. Nah, yang itu nah duluan. Lagi lagi, close. Stop. Fokus. Wush, ini mandor kita guys. Ini mandor Dokter Musalim. Bambunya apa? Aduh. Ini pakai fasilitas bambu. Dibuat seperti roda. Patah deh kayu itu. Thank you.
Oh. Tahu yang belakang itu mah. Mari ini. Jangan kak. Kurai 2 3. Yang kod. Mantap ya. Hujan dan kebisingan. Mana pangan kita? Marilah. Udah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Atas limpahan rahmat nikmat serta karunia. Dia tahu terkontak dulu lah. Oh, wajah katanya pacar itu buat dia tahu. Ketinggi dia kuat lagi. Nampak. Ada Salin, siapa kan? Tapi ada ikhlas karena Allah, karena berarti masyarakat membutuhkan. Mantap. Mantap saji. Puyung tuan. Sudah mulai berbaga hati yang berhasilat rahmat Allah. Tidak kenal. Kalau kita kembali ke siapa kau ada? Nelpon kau tadi. Nelpon kau tadi. Kencang nasi itu kencang juga tadi. Sawah yang di sana jangan jual, tahu, Pak.
Bukan Pak, nak tanya. Kenapa sangat dia boleh jual? Aunek jemur galon. Aduh, hai. Lucu kau. Kau merekam. Nek nak. Ayo. Ayo cepat. Dah, oi. Dia mesin. Thank you.